Oke, assalamualaikum. Kali ini aku nak tunjukkan EPMB rempit 11.97.20.23 macam biasa gariskan SNR tu pada M15 linkkan dengan M1. Buka-buka market baca SNR kau balun. Tapi kalau gap up macam aku selalu pesan, tunggu je dekat low dia. Ha, macam ni. Mana low dia? 0.785 kau masuk. Dan bila kau akan masuk, kau perhati MR tu. 9, 50, 200 dah cross up SNR, membuka cantik, hold je. Macam mana nak hold? Kita tengok dekat M15 CS ni tak jatuh pun bawa MA9, jadi kau hold sampai petang. Yang mana ikut minor SNR, masuk minor SNR, ni pun untung. Yang mana ikut, kalau takut, kenapa takut, kenapa goyang pun jalan, pun untung juga. Kalau ikut MA cross pun korang untung juga. Tak ada masalah. Macam ni pecah lagi minor SNR pun untung juga. Aku nak tunjukkan orang yang masuk pagi tadi, dia hold lagi, relax ke? Nanti ada one to bungkus, kita cabut atau high. Pagi yang mana maksudnya high tu timbul tak pecah-pecah, kita cabut. Macam ni kita dah nampak kan, high dia berapa, korang perhati nanti. Mana height dia tak pecah, jadi get ready untuk kita cabut. Okey, 0.995 tu. Nanti dia sampai situ balik, tak pecah juga, kita cabut. One tu bungkus. Ingat eh. Get ready. Okey, kita cabut 0.995. Jadi kita check balik position kita. Korang masuk mana? Tadi gap up, kau tunggu dekat low dia, kau masuk 0.785. Lepas tu atas MA9, kau orang hold dekat M15. Sampailah dia ada one to bungkus ni, kita cabut dekat 0.995. Jadi kau orang untung hari ni PMB 42 tick. Kalau 1 tick 100, kau dah untung 4,200. Jadi aku harap kau faham, tengoklah video ni berulang-ulang. Assalamualaikum.